Seekor ular sanca kembang ukuran besar ditangkap warga di Pasuruan, Jawa Timur. Ular tidak kuat merayap usai memangsa unggas milik warga. Inilah rekaman video amatir saat warga mengevakuasi ular sanca kembang di Desa Kedung Ngeringin, Beji, Pasuruan. Satwa melata dengan panjang 5 meter ini dibawa ke tempat yang lebih aman. Uniknya, saat disetelkan lagu, kepala ular berdiri. Namun, tak kuat merayap usai memangsa unggas milik masyarakat. Di kawasan ini, ayam dan itik sering hilang, diduga dicuri maling sebelum ditangkapnya ular ini. Dibutuhkan 5 orang warga untuk mengevakuasi ular sanca besar tersebut. Saya akan budal kerja, terus ada ular naik ke perahu saya. Oh gitu ya? Iya. Ular ini jenis ular apa, Pak? Ular sanca. Ular sanca, Pak, ya. Udah sering, Pak, di sini ada ular sanca? Enggak, ya, satu kali ini, Pak. Rencananya, ular sanca kembang ini diberikan ke BKSDA untuk dilepas liarkan ke habitat aslinya. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews, melaporkan.